Malaysia, Indonesia khususnya Sulawesi saling sokong-menyokong dari aspek ekonomi. Ia dizahirkan menerusi ekspor beras dan daging lembu hasil inisiatif Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dengan pemerintah Sulawesi. Usaha sama itu bercambah lagi menerusi bidang pendidikan. Wartawan Nurul Aisyah Abdul Rahman yang membuat liputan di Makassar baru-baru ini ada laporannya. Makassar atau dahulunya dikenali sebagai Ujung Pandang adalah kota keempat terbesar di Indonesia. Ekonomi utamanya disandarkan pada pertanian, peternakan dan perikanan. Justru beberapa sektor berpotensi tinggi dikenal pasti untuk dibangunkan bersama, bukti komitmen Makassar kepada Kuala Lumpur. Di Sulawesi Selatan, di kampungnya Perdana Menteri itu justru menjadi lumbung pangan. Lumbung pangan itu tempat suplai utama untuk memberi makan 240 juta jiwa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kami overstock 2 juta ton beras dalam setiap tahun. Nah, beliau mengatakan, wah kami mengimpor beras 2 juta untuk rakyat Malaysia. Oleh karena itu saya kira ini juga kedepannya kita coba jajaki untuk bisa membantu. Buat permulaan, jelas Dr. Syahrul, sebanyak 100 ribu tan beras bakal diekspor ke Malaysia untuk tahun ini, termasuk sekitar 200 ribu ekor lembu daripada hasil 1 juta ekor lembu setahun. Selain meneruskan program pembiayaan biasiswa pasca siswazah peringkat PhD sejak 2009 dengan majoriti pelajar tajaannya ke Malaysia dalam pelbagai bidang. Kira-kira jumlahnya sekarang ya 120-an orang di Malaysia, dan mungkin tahun ketiga akan lebih besar lagi. Dr. Syahrul berkata demikian dalam temu bual eksklusif di kediaman rasmi beliau untuk berita TV9. Pertemuan diatur dengan kerjasama Wakil Universiti Antarabangsa Al-Madinah dengan Ketua Pengarah Pelajaran Sulawesi Selatan, Andi Patabai Papakori. Hubungan Malaysia-Indonesia, khususnya Makassar, sememangnya tidak dapat dipertikaikan lagi. Malah tambah manis dengan usahasama yang dirintis dalam tiga bidang utama, iaitu peternakan, pertanian dan pendidikan, dilihat bakal memperkukuhkan lagi hubungan dua hala negara serumpun ini. Nur Aisyah Abdul Rahman, Makassar, Indonesia untuk Berita TV9.